Halo teman-teman, welcome back to my channel. Mari belajar mewarnai bersama aku ya teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman. Halo teman-teman, kali ini aku akan mewarnai tas buah ya teman-teman. Nah sekarang kita warnai buahnya dulu teman-teman. Ini ada buah apel dan pir ya teman-teman. Kamu pasti bisa. Kita kasih warna apelnya dulu teman-teman. Kita kasih warna merah ya teman-teman. Ini apelnya kita kasih warna merah teman-teman. Setelah itu kita kasih warna pirnya teman-teman. Pirnya kita kasih warna krem teman-teman. Nah, tinggal lanjut kita warnai tasnya teman-teman. Kita kasih warna tekaingannya dulu teman-teman. Kita kasih warna hitam ya teman-teman. Ini kita kasih warna hitam teman-teman. Lanjut teman-teman, kita kasih warna tasnya, kita kasih warna pertama-tama kita kasih warna abu. Ini untuk dalam tasnya teman-teman. Teman-teman, lalu kita mulai kasih warna pink teman-teman. Kita kasih warna pink teman-teman supaya kelihatan lebih cantik teman-teman. Nah, setelah pink kita kasih warna orange teman-teman. Kita kasih warna orange. Kita kasih warna tasnya ini warna warni teman-teman, supaya terlihat cantik dan menarik teman-teman. Oke, setelah orange kita kasih warna hijau teman-teman. Nah, warnanya tas sudah jelas ya ke teman-teman. Kita kasih warna bangkunya sekarang teman-teman. Kita kasih warna bangkunya ya teman-teman. Kita kasih warna hijau tua teman-teman. Nah, kita kasih pelan-pelan saja teman-teman. Pokoknya ikutin aku terus ya teman-teman. Nah, ini kasih warna hijau tua teman-teman. Lanjut. Super. Kita kasih warna background-nya teman-teman. Kita kasih warna background-nya hijau muda teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kalian di rumah suka belanja tidak teman-teman? Kalau aku sih jarang teman-teman, hehehe. Soalnya aku kalau belanja aku malu teman-teman. Kalau kalian gimana teman-teman? Hehehe. Nah, sudah jadi kan teman-teman? Gimana teman-teman? Cantik sekali kan teman-teman? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.